Wah, mantap ya. Ini es apa, Mbak? Es stup pisang. Es stup ya? Oh, stup. Ini es stup, Mbak. Jadi kalau makan martabak sambil menunya es stup itu seger. Stup bukannya gini. Eh, jangan anu, cepat-cepat stup bener. Apa itu? Es stup ya. Oh, es stup. Ini baru buka. Ini yang order ini loh. Sudah banyak ya. Oke, jadi di sini juga tersedia jasa order. Jadi buat kamu yang mungkin PP di rumah, nanti saya kasih nomor WA-nya Mas Miko ini ya. Bisa order langsung lewat WA Mas ya. Mantap. Apalagi kurirnya seperti artis India gini, Rek. Iya. Kya khaya tha? Neem ki goli khayi thi, khana khaya tha. Baru buka langsung antri guys, mantap. Itu martabak apa itu, Mbak? Balungan ya, martabak balungan. Oh iya, mantap. Martabak balung atau tulang. Oh gitu ya. Film sinetron Indosiar. Oh gitu. Jadi makanya sambil nonton film sinetron Indosiar Rahasia Ilahi. Kita lihat prosesnya. Adonan tepungnya kulitnya buat sendiri nih, Mbak ya. Oh, jadi semuanya di Mbak Nur ini. Beliau buat adonannya dan bahannya sendiri ya. Oh iya, duwee iku dicetak Bank Indonesia. Wah, mantap. Ini martabak apa, Mbak? Telur balungan. Telur balungan. Kalau martabak gini harganya berapa, Mbak? Telur balungan. 10,5. 10,5 ya. Wah, porsinya besar gini ya. Mantap, Rek. Lah itu. Wih, mantap, Rek. Jadi bukanya dari mulai jam 9 ya, Rek. Itu sampai habis atau ada sampai jam? Habis. Sampai habis, Mbak ya. Oke. Ini apa ya? Masakan apa ini, Mbak? Semur ya? Dedek. Ini semur kan gede ngene wis. Mbok pokoke enak. Pokoke enak ya. Mantap. Yang paling rekomendasi martabak apa, Mbak? Telur khusus. Telur khusus ya. Bukan cabai-cabian, Mbak ya? Cabai bener ya? Kalau cabai-cabian, nongkrongnya di jam, jadi. Kalau ini nongkrongnya di pasar. Nah, betul. Terima kasih, Mbak Sudara. Mantap. Acar. Ini yang paling saya suka acarnya di sini ya. Berbeda sekali, Rek. Mantap. Oke, guys. Satu porsi yang sudah saya pesan di Martabak Top Markotopnya Mbak Nur ini ya.
Jadi spesial tadi saya pesannya itu saya tambah toppingnya dengan cece atau krecek. Jadi totalnya ini adalah 13.000. Oke, langsung aja kita review bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Sebelumnya saya incipi, nggak saya campur dengan petisnya ya. Saya ingin tahu kualitas atau rasa originalnya dulu. Seperti ini, Rek. Langsung kita belah aja. Wow. Lebih nikmat. Nggak pakai sendok ya makanya ya. Terlihat ususnya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Mantap. Bumbu-bumbunya ini perfect ya. Saya suka itu adalah kualitas dari martabak ini adalah bawang-bawangnya juga tepat. Sepertinya Mbak Nur ini juga ada racikan bumbu khusus ya. Dia nggak hambar, ada aroma gurihnya itu berbeda gitu loh. Ada sejenis, yang jelas ini kayak seperti minyak gaji sedikit gitu loh. Tapi gurihnya tepat banget. Karena ada acarnya ini ya. Kita coba dengan yang pakai petis. Seperti ini, Rek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ya, enak. Perpaduannya perfect. Dari martabaknya sendiri gurih, asinnya pas, rempah-rempahnya pas, dan petisnya itu aromanya itu ada udang-udangnya, semuki-semukinya juga mungkin dari prosesnya, dan disupport dengan rasa seger dan manis dari acarnya. Jadi acarnya ini dia rasanya seger dan manis ya. Dia nggak terlalu asin banget. Dominan seger dan manis. Kita coba ceceknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gokil. Ceceknya lunak sekali. Soft, dia nggak alot. Wah, mantep, Rek. Enak, enak. Acarnya enak. Mantap, Rek. Saya lebih suka pakai tangan soalnya. Lebih nikmat. Kita campur dengan acar, petis, dan juga cabenya ya. Seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak banget. Saya suka petisnya, Rek. Dan saya campur acarnya juga enak ya. Ini betul-betul makanan yang rekomendasi, Rek. Wajib kalian coba ya. Langsung aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Nikmat banget ya. Pak, aku nih Pak, Pak mau jadi.
Pedasnya terasa. Enak banget. Coba kalau ada nasi nih udah tambah kenyang nih saya. Bener kata Mbak Nur tadi ya. Jadi proses ususnya ini dia itu rempah-rempahnya menusuk banget. Dia nggak anyep, nggak hambar. Karena prosesnya kata Mbak Nur tadi untuk ususnya itu cukup lama. Mantap lah ya. Minumnya es tup. Seger ya. Ya Allah, nikmat. Nah, ada pisangnya, Rek. Mantap. Oke guys, demikianlah jalan-jalan kuliner kita di Kota Gresik, terutama di Martabak Top Markotop Mbak Nur. Jadi ini adalah salah satu kulineran yang berkategori sedap-sedap enak yang wajib kalian datengin di Martabak Top Markotop Gresik ini. Dan bila kalian punya referensi kulineran unik, menarik, enak, viral, dan lain, bisa komen di bawah. Jadilah orang bahagia karena orang kaya belum tentu bahagia, dan orang bahagia pasti dia kaya. Sekuntum bunga sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!